Demi memenuhi permintaan peminat, penyanyi Mawi sanggup membotakkan kepala sempena penganjuran konsert solonya tahun depan. Bagi Mawi atau Asmawi Ani, 43, ini merupakan satu pengorbanan buat peminat yang mula mengenalinya dengan penampilan berkenaan sebelum ini. Botak ini dah sinonim dengan saya. Jadi untuk konsert ini saya berkorban sedikit, katanya kepada media. Mawi menggunting rambut panjangnya secara langsung semasa sidang media konsert Tsumawi 20 tahun yang berlangsung di Bandar Baru Bangi, Selangor pada Selasa. Berkongsi perasaan ketika acara tersebut, penyanyi ini turut meluahkan rasa sedih kerana anaknya tidak pernah melihat imejnya berambut botak. Mawi adalah untuk merias sebagai mana beliau di dalam TF dulu masa kasih botak licin. Bila tiket konsert Tsumawi akan keluar, jadi kau boleh tengok update dari segi dari semasa ke semasa lah. Di dalam media sosial. Apa Bi? Kau suka Ya? Ya, rakan-rakan bijak tengah menunggu pemotongan rambut Mawi. Dapat beliau botak ni kena Ya Allah. Ya guys, itulah dia Mawi kembali balik pada tahun 2000. Kita kasih training hari ini guys, Mawi botak kembali. Hashtag Mawi botak kembali. Ya guys, kita berikan terima kasih lagi kepada Mawi yang kemudian menyaksikan konsert beliau pada 25 Januari. Kerana menonton, kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.